kami akan memverifikasi dan juga pembelajaran bagi kami, dan kami nanti juga bisa menyampaikan kepada saudara kita seiman untuk melaksanakan kegiatan sama seperti di Pinang Merah ini. Contoh yang pertama, langsung aja Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak, bahwa mulai dari permohonan IMB Rumah Ibadat Gereja KBP Pinang Merah. Ini sudah betul. Terus kemudian yang dilampirkan yaitu surat permohonan IMB Rumah Ibadat Gereja KBP Pinang Merah. Dua, surat rekomendasi dari pendeta Resep SK Pemimpinan Jemaah. Surat keterangan RT RW Kadis, daftar hadir dan tanda tangan pengurus rumah ibadah. Dan seterusnya sampai poin 11. Ini sudah ada ya semuanya? Sudah. Oke, kita buka. Halaman 2. Halaman 2 ini ada menyimpang dari halaman pertama. Halaman pertama perihalnya permohonan IMB Rumah Ibadah Gereja HKBP Pinang Merah. Halaman yang kedua perihalnya permohonan izin mendirikan renovasi bangunan IMB. Ah, renovasi itu apa? Kami ingin tanya kepada Bapak yang menulis yang penting ini. Renovasi itu untuk memperbarui, berarti bangunan sudah ada. Berarti sudah punya ya, sudah punya bangunan. Sudah. Berarti sudah punya IMB. Belum. Ah, itu makanya sekarang yang Bapak inginkan itu apa? IMB-nya. Kedua-duanya. Bukan, kalau sebesar renovasi tidak usah izin dengan kami, tidak ya, usah, tidak apa-apa. Jadi IMB ini dihapus. Nah ini sudah saling kali. Kalau Bapak memaksakan merenovasi, maka harus ada surat izin yang lama. Dihadiri oleh ini tertuang dalam dengan peraturan bersama. Itu ada. Kalau memang renovasi harus dilakukan. Bapak belum. Ya. Nah,